Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan membuat amplifier 12 volt dengan menggunakan IC TDA7377 seperti ini ya. Jadi untuk perakitannya saya akan menggunakan papan PCB berlubang seperti ini ya. Nah, untuk komponen tambahannya ada elko 35 volt 1000 UF ya. Lalu 2 buah elko 4,7 UF 50 volt, lalu 1 buah elko 47 UF 25 volt ya. Lalu 1 buah elko lagi 10 UF 50 volt, lalu resistor 10 kilo ya. 3 buah konektor dan 1 buah potensiometer 50 kilo ohm ya. Oke, langsung saja kita rakit. Dan ini untuk skema jalurnya ya, silahkan di screenshot jika mau membuat ampli ini. Mohon maaf gambarnya jelek apa adanya ya. Nah, dan ini hasilnya setelah kita rakit ya. Ini saya menggunakan jack 3,5 mili ya untuk inputnya. Ini untuk speaker L dan ini untuk speaker R ya. Dan ini untuk input 12 volt. Oke, langsung aja kita coba. Saya akan gunakan speaker seperti ini. Kita sambung untuk speakernya ya. Lalu ini untuk supply 12 voltnya ya. Oke, mantap, inputnya sudah ada ya. Untuk input musiknya saya akan gunakan modul Bluetooth USB seperti ini ya. Oke, kita colokan. Oke,